kayaknya itu yang jelas banget ya. Kalau jadi Hell Knight itu komik superhero yang temanya dark hero. Kalau yang suka tokusatsu mungkin taunya kayak Garo. Kalau yang suka komik barat mungkin taunya kayak Spawn atau kayak Ghost Rider atau kayak The Crow, kayak gitu sih sebenarnya temanya. Temanya dark hero dan bersetting di Jakarta. Sederhana itu aja sih. Hell Knight itu tema utamanya emang dark hero, superhero yang gimana ya, yang nggak kayak yang kalau superhero kan digambarnya selalu heroik ya, selalu jadi orang yang jagoan banget gitu, orang yang baik. Tapi ini gue pengen tema yang gue kejar adalah Hell Knight ini harus ada di area abu-abu. Kayak udah di buku kalau udah baca kelihatan kalau ini ngomongin soal apa namanya, ada ngomongin soal politik lah, gini itu, dan soal dunia entertainmentnya juga. Jadi memang nggak pengen terlalu kamar, nggak pengen terlalu hitam putih juga gitu. Pengen soal ada di gray area dan pengen temanya gelap secara tanam lah ya. Kalau ke situ sih sebetulnya untuk saat ini memang idenya masih jadi gini. Awalnya kan emang sempat ada pertimbangan mau di ke penerbit, percetakan atau gimana. Cuman komiknya ini sih kan cukup idealis ya. Idealis dalam artian kita nargetin target marketnya tuh 18 ke atas. Ini komik emang ditujukan untuk lebih pembaca yang lebih dewasa. Kita pengen bahasanya begitu, kita pengen gaya gambarnya begitu, kita pengen ceritanya begitu, dan kita pengen bebas lah, gak terlalu dibatasin sama penerbit. Jadi makanya itu kayak gitu, kita bikin website sendiri, kita bikin media-media sendiri untuk kita bisa ngelakuin sendiri dan sebebas-bebasnya. Tapi kalau misalkan memang pada akhir nanti ada penerbit yang mau nerbitin dan bisa dapetin SS atau komprominya masih dalam batas kewajaran, ya why not? Memang karena kayak gitu memperluas orang yang baca juga, semakin banyak yang baca semakin bagus dong. Cuma untuk sekarang ini memang tujuannya begitu. Karena menurut gue sekarang tuh jarang ya, maksudnya untuk komen lokal orang tuh masih jarang mau beli buat baca gitu. Jadi gue kasih aja free. Kalau untuk kedepannya gimana, ya kedepannya gimana, gue sih berharap kalau bisa mungkin bisa merchandising, bisa ini, bisa itu. Tapi jelas gue pengen bahwa komik ini bisa dinikmatin semua orang dulu gitu. Referensi karakter Hell Knight, memang kita dunianya memang showbiz ya, maksudnya di Hell Knight itu banyak unsur-unsur showbiz kayak idol kayak terus ada grupnya juga, makanya dari segi humanity-nya, dari setting human-nya itu memang kita mainnya di area yang seperti itulah, yang showbiz gitu. Nah kalau untuk yang armor segala macam itu memang ya masih dari game juga, dari mitologi dan demonologi yang macan kasih ke gue sendiri gak terlalu banyak cari-cari kayak gitu. Cuman intinya memang dari sejarah juga, dari mitologi, demonologi, game, dan kehidupan sekitar. Kayak misalnya ada band-band yang ya band-band metal atau band-band idol ya, seperti itulah pokoknya. Jadi showbiz banget pokoknya. Gue suka sesuatu yang dark juga gitu ya, ya dari musik segala macam. Terus ketika gue baca Hell Knight dan gue dalami ceritanya gitu ya, gue dalamin lagi karakternya, settingnya, terus latar belakangnya bikin komik ini, dan memang seru banget. Yang bikin gue paling suka adalah ketika di situ banyak unsur demonologinya, juga unsur armor, dan di situ gue bebas untuk ngegambar apa aja. Maksud gue bebas bikin adegan-adegan yang mungkin mungkin sedikit vulgar atau sedikit kasar seperti itu, mungkin kasar juga ya. Jadi intinya gue emang suka action, gue juga suka tokusatsu, gue suka dark something seperti itulah pokoknya. Yang gue harapin adalah, jadi Hell Knight itu sebenarnya project pertama gue yang terbilang dibaca banyak orang, dan kita punya web sendiri. Dari Hell Knight itu sendiri, gue pengen Hell Knight bisa jadi hiburan baru ya, hiburan yang fresh buat temen-temen yang usianya udah gak anak-anak lagi, karena memang Hell Knight bukan buat anak-anak, emang untuk
remaja dan ke atas itu. Gue juga pengennya Hamlet nanti bisa jadi trendsetter baru lah di dunia komik, apa di dunia komik Indonesia. Juga bisa jadi sebuah IP yang bagus. Perkembangannya juga bisa, selain di komik juga bisa mungkin ada live actionnya atau ada yang mau cosplayin mungkin gitu, atau jadi game. Kayak, pokoknya pengennya terus maju lah. Oke, harapan utama buat Hell Knight, international acclaim. Satu sisi dari komik ini cukup menurut gue untuk saat ini cukup berbeda dari yang lain, meskipun kota yang lain masih akan melakukan itu juga cepat atau lambat, adalah kita bikinnya bilingual, kita bikin bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan gue pribadi pengen banget komik ini dibaca oleh orang-orang di luar Indonesia, entah itu yang dekat-dekat dari Malaysia, kayak Filipina, Thailand, dan bagus lagi kalau lebih luas lagi ya, karena kalau gue pribadi pengen komik ini pergi seluas-luasnya gitu, bisa ngajarin orang sebanyak-banyaknya. Karena apresiasi terbesar untuk seorang seniman itu adalah saat karya disukain. Itu aja sih. Silakan cek di www.hellknight.es. Jadi www.hellknight.es itu webnya, dan lu bisa follow twitternya di @hellknight_es. Hellknight_es gitu. Yaudah sih, setelah lu bisa, kalau lu cek website lu bisa baca, ada ceritanya, ya obviously ada komiknya, ada side story-nya, ada behind the scene-nya, ada semua yang berhubungan sama komik ini lah. Jadi isi kita gak cuma komiknya doang kok, ada hal-hal lain di sampingnya yang bisa nikmatin juga. Oh ya, jangan lupa nanti kita juga ada komik sampingan. Bukan komik sampingan sih, kayak spin-off utamanya lah. Ya, namanya Strawberry Kiss, itu ada di Facebook. Kalau follow Twitter kita, nanti kita akan post tweet mengenai komik itu. Kalau itu baca sendiri aja, itu komiknya beda sama Hell Knight utamanya, tapi ceritanya nyambung.